Assalamualaikum Sobat Angler, kembali lagi di channel kesayangan kita, channel Pancing Online bersama aku, Dian. Gimana nih kabarnya Sobat Angler? Semoga dalam keadaan baik, sehat selalu. Nah, di video kali ini Dian bakal ngebahas suatu alat pancing. Nah, sebelum lanjut ke videonya, Sobat Angler, kalau misalnya mau tahu video-video yang udah Dian review, mau itu alat pancing, mau itu aksesoris pancing, mau itu perlengkapan mancing gitu, bisa langsung cek di channel Pancing Online. Jadi sesuai dengan judul video, di sini Dian bakal nge-review satu joran spinning, yaitu ini dia, joran spinning Orca Zoro. Nih, dia ukurannya 562L. Seperti ini Sobat Angler. Sobat Angler lihat. Nah, di sini dia juga punya ukuran lain, dia ada ukuran yang 602 dan ukuran 662 dan ukuran 702. Ini Sobat Angler, ada banyak beragam variannya dan yang varian Dian review ini yang ukuran 562. Kita buka aja sama-sama. Untuk sarung jorannya itu biasa aja ya Sobat Angler, ini ada tulisan orkanya juga. Terus di belakang dia nggak ada apa-apa, keterangannya udah nggak ada. Aja kita buka sama-sama. Nih di sini ada dua sekat ya Sobat Angler. Ini buat bedain biar nggak saling bergesekan gitu. Kita taruh dulu. Ini bagian atasnya dan ini yang belakang bagian bawahnya. Buka sama-sama. Oke. Oh, warnanya cantik banget ya Sobat Angler. Dan taruh dulu. Oke. Ini dipinggirin. Oke. Jadi ini dia Sobat Angler jorannya. Sobat Angler bisa lihat sendiri. Dia warnanya hitam, hitam glossy gitu. Dan ada sentuhan warna biru. Birunya juga metalik, biru terang. Sobat Angler, kalau misalnya Sobat Angler lihat dengan lebih dekat lagi, ini jorannya ini dia ada tekstur Sobat Angler, jadi dia nggak lembut gitu, jadi dia ada tekstur kayak garis-garis, ada tekstur garis-garisnya. Ini Sobat Angler, ini untuk yang panjang seperti ini. Ini dia punya panjang off 88 cm si Orca Zoro 562 ini. Nah, ini di bagian Eva-nya juga ini ya Sobat Angler, keras ya. Ini dia tipe spinning dan dia punya, kita hitung bareng-bareng, dia punya 1, dia punya 1 2 3 4 5 6. Dia punya 6 ring Sobat Angler. Terus kalau misalnya Sobat Angler nanti bisa lihat di sini ada keterangan juga, dia Zoro lengthnya ada 1,65 cm. Terus ada line-nya dia ada 4 sampai 8 lb. Dan ini section-nya ada 2 piece. Dia tipe sambung 2. Oke, jadi dia lure weight-nya sendiri dia 2 sampai 10 gram dan ini dia bahannya karbon. Jadi ini cocok banget buat Sobat Angler yang masih pemula juga, yang biar nggak kaget gitu ketika bawa joran yang nggak begitu berat gitu. Ini cocok, ringan Sobat Angler. Ini juga ringan dan untuk bahan kualitasnya sendiri dia udah bagus. Terus desainnya sendiri dia rapi Sobat Angler. Sobat Angler lihat, ini dia rapi. Joran ini cocok buat Sobat Angler bawa pergi ke misalnya mancing ke sungai yang besar atau sungai kecil pun juga bisa, terus bisa ke kolam atau rawa danau gitu Sobat Angler. Tinggal disesuaikan aja Sobat Angler sama kebutuhan Sobat Angler nih mau mancingnya di mana. Nah, menurut Sobat Angler tertarik nggak nih sama joran yang Dian review kali ini, joran Orca Zoro? Sobat Angler bisa langsung kepoin joran ini di toko pancing online di marketplace atau juga bisa langsung datang ke toko pancing online. Nanti alamat dan link bakal Dian taruh di description box. Nah, segitu dulu aja Sobat Angler review Dian kali ini. Kalau misalnya Sobat Angler ada masukan atau mau Dian review barang apa aja gitu, peralatan mancing, aksesoris mancing gitu, Sobat Angler bisa langsung komen di kolom komentar. Nanti komentar yang menarik bakal Dian reviewin di minggu depan.
Kalau sobat yang suka sama video kali ini, langsung aja like, komen yang positif, share ke sobat angler yang lain supaya tahu channel Pancing Online. Jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Nyalain lonceng notifikasinya karena channel Pancing Online bakal upload video terbaru di setiap hari Jumat jam 3 sore. Jadi pantengin terus channel Pancing Online, jangan sampai sobat angler semuanya ketinggalan. Segitu aja dulu dari Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.